Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di sini, Gun Gareth. Akhirnya kita sampai, bro. Setelah kita muter-muter, panas-panas, tetap semangat. Kampung gue ternyata. Kampung gue ternyata di sini, bro. Tapi gue kecil. Liputan hari ini ada yang berbeda. Oh iya, iya. Background-nya dong lihat, iya, itu jelas. Iya. Orang udah bakalan tahu. Yang kita liput, Bentor. Oh, Moge, alias motor gede. Ya kan? Kita udah sampai di GMM, Harley Davidson spesialis. Kita ntar banyak ngobrol. Cari ilmu sini. Cari ilmu di sini ya. Pokoknya banyak pernah, yang bisa kita dapat lah di sini. Seperti kita pernah bilang, Gun Gareth ini nggak cuma mobil. Liputannya ada motor. Banyak lah nantilah. Kita bahas tentang dari yang besar-besar sampai perintilan-perintilan. Ya. Pokoknya nyahut lah. Tetapi ikuti terus liputan ini, Gun Gareth, gas terus, let's go. Welcome to Bikers Paradise nih, bro. Mantap jiwa nih. Motor-motor idaman lah. Motor idaman. Yoi. Yang katanya kalau naik motor ini produser kita gagah naik motor ini. Gagah. Sajian kepleset aja. Katanya juga kita habis apa namanya? Habis syuting kita dikasih satu-satu nih. Kasih tamparan kayak produser. Kita ngebahas ilmu di sinilah tentang siap. Langsung aja kita ketemu ownernya. Gas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik bang. Halo, baik. Ini dia, ownernya GMM, Harley Davidson spesialis om ya. Insyaallah. Insyaallah. Ini ngoprek nih om. Iya nih. Sorry om, kita gangguin om. Emang kita pengganggu. Gak apa-apa. Cari ilmu. Sama-sama, belajar. Wah kalau ini udah modelnya ngediteknya pakai alat-alat riset juga om ya? Iya. Harus. Harus. Karena sistemnya udah beda banget sama yang lama-lama, jadi semua kerusakan tuh ya kita harus lihat, kita harus cari. Motor canggih, servisnya juga harus canggih. Nggak juga lah. Nggak juga ya. Jelas tempatnya bawah pohon, alamnya harus komplit. Orang malah merusak. Ngomong-ngomong, berdirinya nih om, si GMM sendiri tahun berapa nih om? Udah lama banget ya. Senior lah. Dulu saya belajar kenal kunci dari baba saya buka bengkel dulu di Pondok Pinang, bengkel mobil. Mobil oplet. Waduh, iya dulu Pondok Pinang tuh oplet ya dulu ya. Ada roda niaga zaman dulu, Ciputat Bayuran. Mobilnya diesel dulu. Kalau oplet, gue zamannya belajar silat di 87 sama 87 tuh sampai masih ngerasain tuh gue naik oplet tuh. Iya, gue SD tuh. Berarti kalau ngomongnya belajar megang kunci sama baba gue nih, ini sebangsa sama gue nih, Betawi ini ningrat juga. Kita Betawi tapi ningrat deh.
Berarti jalan sendiri udah lama? Udah lama banget. Jadi dari bapak saya, terus ada, saya kan masih kecil, ada abang-abang sepupu saya kan ngebantuin juga. Saya gedean, saya masuk sekolah dulu STM, kelar dari STM, saya ke ISTN, kelar kuliah, megang bengkel. Terus ya ada rezeki ditawarin ke Amerika, ya kita berangkat. Pulang dari sana baru kita roba, adek saya yang megang bengkel mobil, saya megang motor gede. Nah, di Amerika tuh khusus megang Harley Davidson? Atau... Ya enggak. Ya kerja juga. Oh kerja kan, juga ya. Megang aja. Iya. Cuma pengkhususannya ke V-twin lah, V-twin engine. Oh. Jadi itu kan memang si Harley Davidson sendiri kan dari Amerika, Om ya? Ini banyak-banyak modif juga selain perawatan, servis gitu. Sebenarnya sih nggak ke custom gitu saya. Cuma kreativitas orang ini banyak timbul akhirnya. Iya. Nah, gua keberkahan untuk semua. Iya. Nah, kita mau belajar, ngebahas, mungkin tahu lebih dalam tentang Harley Davidson. Betul. Ngobrol-ngobrol lanjut, tetap di Gun Garage. Gas terus. Nah Om, dari sekian banyak apa namanya trouble yang ada di Harley Davidson nih, ini kan karena guncangannya besar ya, itu biasanya apa tuh? Jarang bermasalah ya. Sebenarnya malah jarang bermasalah. Jarang. Emang Harley ini dibuat buat bertahan lama. Ya paling baut kendor kalau habis touring, makanya setiap mau touring itu biasanya kalau Harley ada yang istilahnya namanya pre-check touring. Jadi mereka masuk dicek semua, baut-bautnya dikentengin, kanvas semua dicek oli. Selesai touring pun mereka dicek lagi, namanya post-touring check. Harley ada yang patah, gara-gara getaran, pas atau gara-gara touring. Jadi sebelum dan sesudah mereka biasanya dicek. Om sendiri kan nih udah pengalaman panjang lah ya di motor lah. Touring terjauh nih Om. Dan nyampe mana aja deh Om? Kilometer 0 Sabang udah sampai. Sudah sampai lah. Alhamdulillah beberapa kali lah. Sampai paling jauh ujung baru sampai di Larantuka ya. Larantuka ya. Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau ya Om ini mungkin sebagai mekanik lah ya, kan kebanyakan kalau touring tuh yang berangkat cuma owner-owner nih. Itu kalau kendaraan trouble sendiri tuh emang sudah Om siapin kru atau gimana tuh? Biasanya saya sendiri. Turunangan sendiri lah ya? Turunangan sendiri ya. Karena biasanya kalau yang mau berangkat tuh kan sudah dicek. Dia tahu kelemahan motornya sehat atau enggak. Makanya kita bawa spare part. Bawa kanvas popling, kanvas rem, minyak rem, oli, terus terubi, pompa, shock, Harley kan air suspension. Oh, di air sus, udah banyak air sus ya Om? Air sus. Terus ya, kalau sampai turun mesin, belum ada sih ya. Belum ada, paling bel putus. Kalau bel putus memang pekerjaannya agak lama dan agak susah. Cuma kan dia, kalau di Harley ada buat nyambung belt sementara. Oh gitu. Misalnya dia bisa jalan. Emergensinya ada lah ya bahasnya. Emergency repair beltnya ada.
Oh. Cuma memang bukan buat geber-geber. Oh iya, pokoknya itu ya. Ya, jadi shiftingnya juga pelan, lepas koplingnya juga pelan. Penting dia sampai di finish. Kayak gitu. Paling electrical, kita dia suka nggak isi regulator, kita juga bawa regulator, terus kita punya ekstra aki, bawa. Biasalah sama kayak motor-motor kecil atau mobil-mobil. Siap-siap. Nggak beda jauh. Nah kalau untuk si peralatan yang udah Om banyak pakai nih, kan mungkin semua orang nih di bidang Harley Davidson, di bidang superbike lah ya, itu jarang juga yang punya banyak ini, karena memang Harley-Harley tuanya juga masih ada gitu ya, Om. Nah untuk teknologi kayak gini nih, kan Om support nih ke lokal-lokal ya, ke teman-teman segala macam. Itu sharing-sharing trouble juga udah sering tuh, Om. Sering. Kadang nggak suka telepon atau video call, bro. Ini kenapa begini? Padahal ininya udah gitu. Oh ada miss di sini kali. Coba di scan dulu lihat parameternya di mana ya. Yang nggak normal. Jadi dilihat misalnya, oh normal semua. Coba kabelnya di wiggle, digoyang-goyang. Pasti kelihatan di layar komputer tuh ada parameter yang tiba-tiba turun drastis atau normal. Nanti kelihatan di sini. Trouble shootingnya udah nggak disuntik di ini ada nggak sih, ini ada nggak. Kita lihat parameter aja di sini. Nah, udah peralatan khusus electrical ya, Om ya. Istilah yang injection, full injection. Nah, kalau untuk yang masih mesin Evo gitu, SNS itu kan masih mesin lama ya. Ya. Itu masih suka pegang juga, Om ya. Masih. Kalau itu kan simple banget ya. Iya, simple emang. Sistem pelatihan itu simple banget. Ya kalau bisa dibilang tuh Harley itu kabel dikit lah gitu, Om ya, kalau zaman yang itu ya. Dan perubahan gitu. Teknologinya pun nggak drastis. Seperti tahun 99 pilihan awal. Sampai di 2016 bentukannya sama semua. Bentukannya sama semua lah. Cuma CC naik dikit dari pilihan 88 naik ke 95, 96. Habis itu baru naik ke 103. Terus ada yang CVO yang 110. Iya sedikit. Electricalnya juga nggak jauh beda, cuma add on aja kayak sistem ABS ya ditambahin, tapi semuanya sama. Nah kalau di mobil nih, Om, zaman sekarang tuh kan lagi hitungannya yang klasik nih lagi wah lah harganya. Termasuk kalau Harley kan emang dari dulu nih kalau klasiknya KWL tuh kan emang harganya ya luar biasa lah, Om ya. Karena emang satu barangnya susah. Nah untuk spare part itu gimana, Om? Kalau untuk WL gitu-gitu masih ready original ya, Om ya? Bicara original atau copotan. Jadi kita ada teman juga. Dia di rumah itu seperti jangnyat. Jadi ada motor punya dia. Kalau orang perlu, oke, lo perlu yang mana? Copot. Perlu yang mana? Ambil. Jadi memang dia jual seperti itu. Beberapa motor yang dia cop khusus buat diambilin spare part. Hebat teman kita. Nanti kapan-kapan boleh diliput kesana. Wah, boleh tuh. Asik tuh. Jadi ini ya, apa spesialis MacGyver. Iya. Jadi ada motor-motor yang mungkin kalau dia jual, dia rapihin itu ya lumayan, tapi berhubung dia cinta sama motornya, terus teman-teman juga berusaha buat gimana motor gue dapat yang orisinal, ya udah, dia punya barang, ada yang mau tankinya, dia kasih. Mau ininya dia kasih. Dan nggak terbatas motor tua yang baru. Ya karena memang kalau saya lihat sendiri nih si sedikit mam ya Harley Davidson ya, Om, kan lampunya itu udah mulai diganti yang LED gitu-gitu ya, Om. Itu sendiri kan harganya juga canggih tuh, Om tuh. Itu dia khusus dari Amerika sendiri atau ada buatan negara lain bisa? Awal-awal genuine produk lumayan area, tapi begitu kemari-kemari banyak yang buatan-buatan aftermarket.
harganya jauh lebih murah. Tapi kualitasnya pun kalau kita pilih yang udah terbukti mereknya bagus, ya lebih bagus. Kekuatannya sama dengan harga yang lebih ringan. Lebih ringan ya. Ya karena kan bisa dibilang, terutama si Harley Davidson ini ya, sedikit saya pahami nih emang, ya pernah ada lah teman kejadian crash jatuh gitu ya, jajannya luar biasa, lumayan lah ya. Luar biasa. Kalau memang kasus jatuh gitu, kita bisa ganti pakai barang-barang imitasi lah. Harus dinungin. Karena ya buat safety juga ya, kalau dia lagi lari kencang, yang kita ganti barang-barang imitasi patah. Lebih baik, karena waktu itu temen gara-garanya satu sih om, disemir bannya waktu dicuci. Mungkin pas dia elimirin di bundaran dia dibintarin gitu. Itu langsung rebas ada-adanya tuh. Lain kali kalau dicuci masih disemir, motornya jangan dikeluarin, taruh di ruang tamu. Oh iya, pajangin aja lah ya. Jangan dipakai, itu bensin iri tuh jamin tuh. Terus kalau biasanya kan kalau misalnya motor tuh kan kalau misalnya ban tuh ada ya yang ban basah, ban kering gitu ya. Oh, kalau itu untuk sport bike kayak. Untuk di sirkuit mungkin ya, tapi kalau di Harley biasanya nggak tahu boleh nyebutin merek apa enggak. Metzeler yang anak-anak pakai itu bagus. Nah kalau polis tuh dia bannya memang khusus beda sendiri kata om. Sampai di 2008 masih ban-ban kecil itu Harley banyak khusus untuk tipe polis dengan ban on flat, jadi sekalipun nggak ada tekanan angin dia masih bisa jalan 40 km per jam tanpa geol-geol. Karena itu bannya itu bisa, pelak itu bisa bertumpu di atas ban begini. Oh gitu ya. Tapi mulai 2009 sama. Karena mungkin dia peruntukan memang untuk pengawalan kali om ya, istilahnya jangan sampai terjadi gimana-gimana. Dan emang dia diciptakan juga misalnya ultrapolis nih om, contoh ultrapolis, terus apa sih rutin polis itu, dia si polis ini punya keistimewaan apa sih om sebenarnya tuh? Jadi, perbedaannya lah sama standaran si ultranya sendiri atau ultrapolis gitu, itu apa perbedaan itu? Bedanya dengan produksi yang massal mulai di 2007 yang mana masih twin cam 96 itu udah 103 dengan profile cam yang beda juga, jadi agak lebih kencang ya, karena lebih kencang lah ya, untuk ngejar ya. Betul betul betul. Terus handlingnya lebih ringan, kenapa? Karena standar banget, nggak ada tip, nggak ada aksesoris yang lain-lain, nggak ada jok belakang. Oh malah lebih banyak dikurangin dia om ya? Banyak dikurangin, jok belakang nggak ada, footstep belakang nggak ada, aksesoris yang lain tuh nggak ada, turpek kan nggak ada. Dengerin tuh, pasti lebih ringan. Pasti para ibu-ibu aman lah kalau suaminya suka polis, berarti nggak boncengin. Kan ada yang konsepnya apa namanya untuk goncengan, kalau yang versi besar tadi kan seperti yang kita lihat di depan ya kan, atau yang di samping juga ada om yang pakai sespan ya, gitu ya. Sespan udah khusus lah, tipe-tipe khusus ya, juga ya, emang khusus, ya. Jarang lah di Indonesia bisa bawa sespan tuh, kalau jago bawa bentor tuh om ya, tuh bawa sespannya udah jago tuh ya. Karena sespan sendiri bawanya memang rada sulit, karena dulu gue sendiri pernah pakai Ural tuh om, saya pernah pakai Ural itu salah ngerem bablas tuh. Oh gitu. Iya. Yeah. Pakai rem belakang lari motor ke kiri tuh, gitu. Sering lah nyusul ke pohon belajar itu. Emang rada susah kalau bawa sespan tuh, dan lebih capek di sini buat nahan nggak yang di tangan tuh ya. Nah kalau buat si alat-alat ini sendiri, om dapetin ini kan jarang nih om, orang yang punya, orang yang ini dapetinnya memang dipromosikan sendiri ke si omnya atau? Kalau saya nyebutnya bengkel bawa pohon. Karena keterbatasan akses untuk dapat spare part, untuk scan tuh kita kan nggak bisa masuk ke sana. Betul betul. Jadi kita harus berusaha sendiri, kita cari tahu sendiri. Ya selain itu ya link kita dari luar, teman-teman juga ngasih
lo pakai ini aja, dia bagus banget. Kita beli. Sampai saya punya dia 4 bike itu, saya punya 2. Saya takut satu nggak jalan, masih punya backup. Terus kadang-kadang juga suka saya sewain, maksudnya saya sewain, ada yang pinjem, saya kirim yang satu. Cuma yang satu itu license-nya cuma sampai 2017. Kalau yang ini update sampai 2021. Nah, sedikit nih, sedikit ke dapurnya WMM nih. Dalam artian gini, kalau saya memahami kayak di satu produk kendaraan mobil lah ya, kayak Lamborghini misalnya, dia kan pabriknya cuma satu, pengeluaran spare part juga cuma dari satu pabrik yang saya tahu ya waktu itu, saat itu. Nah, jual juga nggak boleh lebih daripada, jarang lah, nggak mungkin kan kita jual lebih daripada ATPM, pasti harus lebih murah. Itu kan import sendiri juga kadang-kadang lebih susah gitu. Itu gimana Tom? Dibilang secara keuntungan juga mungkin lebih tipis gitu ya. Itu akhirnya solusinya biasanya gimana Tom? Jadi spare part Harley itu di Amerika sendiri ada banyak yang aftermarket. Kalau spare part genuine itu kan memang dari HDMC-nya, dari Harley-nya nggak boleh keluar. Kita beli dari Amerika nggak boleh dikirim keluar. Karena di luar negeri kan mereka punya dealer masing-masing. Jadi kita ya beli dari dealer tetap. Cuma seperti mau gua dulu untuk bengkel dikasih diskon. Malah bisa beli ya? Ya kita kasih diskon. Cuma kan karena bengkel yang bawa pohon tuh banyak. Di persediaan spare part juga kan mereka harus dahulukan workshopnya mereka sendiri. Betul, customer betul. Yang beli Harley di sana. Jadi kadang kita suka nggak dapat, makanya kita tawarkan ke customer tuh yang aftermarket. Banyak merek, banyak merek. Dan merek Fitwin, merek Drug Specialties, banyak. Dan dia memang kalau custom-customnya sendiri juga tetap dari satu negara itu aja, Amerika aja atau custom spare part-nya, kayak knalpotnya gitu-gitu segala macam. Knalpot itu banyak banget mereknya. Tapi orang Indonesia juga banyak udah bikin sih Om ya, udah jago-jago lah ya. Balik ke apa ya, ya ke merek lah. Jarang ada yang mau pakai, padahal bagus. Saya sendiri juga jual yang lokal, yang saya jamin suara sama performance juga bagus. Karena kan kita buat juga, kita tes, kita run di dyno juga. Cuma ya untuk dijual pakai merek kita nggak berani, jadi ke teman-teman aja, customer yang udah benar-benar sering kemari. Knalpot gue rusak nih, pengen mahal banget, pakai ini aja. Rata-rata bagus sambutan. Ya nggak ada keluhan lah Om ya. Cuma kan knalpot itu belum tentu 5 tahun rusak, 10 tahun rusak, bukan lifetime umurnya. Karena memang sebenarnya produk lokalan itu udah banyak yang bagus, tapi ya kembali lagi contoh mungkin satu supercar gitu kan, knalpot lu mana, Purbalingga? Wah nggak mungkin kan, padahal sekarang apalagi di sana tuh las-lasannya udah cakep-cakep lah Om ya, bagus banget, udah bagus-bagus ya. Adalah satu produk supercar tuh gue liat harganya canggih tuh 300 jutaan lah waktu itu. Satu slide cuma ya pipa itu doang. Wah gila, ini Purbalingga udah bisa bikin sudah. Tapi emang ya kembali lagi kan gengsinya lah ya Om ya, satu gengsinya, terus kedua juga produk lokal nih, makanya gue salut sama si Om nih ngedukung produk lokal yang pasti dites dulu, dicoba dulu sesuai pengalaman yang mungkin udah nyoba banyak beberapa merek belum ya di situ. Yang pasti apa ya, komen-komennya pedes-pedes juga nih. Dan itu buat masukan si yang buat produk lokal tuh pasti jauh lebih banyak komen buat si Harley sendiri. Produk lokal banyak adalah kayak stang tuh, banyak yang lokalan. Ini lagi
apa nih Om? Ini kayak ada diagram-diagram gitu nih Om. Oh ini anak saya kan pakai Vespa. Katanya kurang kencang sedikit. Saya lagi remap. Lagi bikin mapnya kita ubah, bensinnya ditambahin, timingnya kita atur biar powernya agak sedikit lebih. Berarti koneknya berarti kan? Itu dari dimspot sana, jadi saya connect ke Vespa, saya download, setelah saya download, saya masukin kemari, baru saya rubah. Selesai saya rubah di sini, saya upload ke situ lagi, nanti dari situ baru ke Vespa. Berarti si Om lah penyebab suara-suara Vespa ini ganas-ganas sekarang. Karena malah nggak pakai racingan ya Om? Nggak pakai knalpot, racing standar. Karena kan dia habis bore up. Kita habis di bore up kan butuh bensin yang banyak, kayak karbu itu kita reject, ganti nosol. Karena emang kalau denger di jalan sekarang suara sempet pakai juga waktu itu. Iya. Cuma kalau ngeliat yang sekarang tuh, wah gue bilang suaranya udah suara-suara sadis semua nih. Iya. Padahal kalau bisa dibilang dia servisnya aja lumayan bro nih bro. Ini telat-telat servis motor goyang biasanya Om ya. Kalau Vespa aja ya. Kalau udah liat spakbor belakang goyang-goyang, nah itu jarang servis tuh biasanya tuh. Udah ketahuan tuh. Terus kalau sedikit ngomongin ruang dan sisi GMM nih Om. Kalau kita masuk, tadi kan di sana ada garasi tuh. Iya. Iya, itu garasi bersih lah ya di belakangnya. Garasi bersih ya. Biasanya kalau ada yang masuk di sana dulu. Iya. Untuk nunggu. Jadi begitu yang di sini selesai, entah diantar atau diambil, atau udah selesai belum diambil dulu, belum mau diantar dulu, kita switch. Yang selesai taruh di belakang, yang mau dikerjain kita bawa kemari. Nah kalau di sini ialah ruang refresh kali. Sebenarnya nggak juga. Tadinya ada TV segala macam, bisa karaoke, tapi begitu pandemi kita kan juga ngeri ngumpulin orang segala macam. Dulu waktu belum ada vaksin, kalau sekarang kan insya Allah pandemi berakhir lah. Amin. Ya soalnya tadi lihat ada kita beberapa masuk. Yang ini nih apa mencuri perhatian nih Om nih. Kayak ada bingkai-bingkai ini nih, mungkin banyak sejarahnya nih Om, historinya Om yang bisa sedikit diceritain. Iya, ini touring bareng anak-anak FOC, Fun Ride waktu ke Nusa Tenggara Timur. Oh, ini di Nusa Tenggara Timur. Berarti Om touring sebagai apa tim mekanik atau? Saya sweeper sekaligus backup mekanik. Wah, sweeper asik tuh. Tinggalan, kawal belakang. Tinggalan kasih tahu lagi, woi tinggalan tuh satu, gasnya kurangin dikit. Dan itu yang harus lincah, motornya juga bisa bilang harus wajib kenceng tuh Om ya. Wajib kenceng gitu loh. Karena harus, soalnya kalau touring tuh lari gak usah 100 lah gitu Om ya, 80 ya misalnya gitu ya. Itu jarang lari. Tuh yang belakang jauh bro biasanya bro, jauh. Nah sweeper tuh harus bisa dari belakang ke depan, wajib tuh. Makanya motornya gitu. Harus yang gede-gede belakangnya. Harus ada saddlebag kiri kanan, top box. Kadang touring 5 hari kita bawa baju cuma 4. Baju yang lainnya buat hariannya, begitu sampai hotel masukin laundry, besok pagi harus udah selesai. Kalah sama spare part, sama tools, kunci-kunci, isinya kunci-kunci semua. Nah untuk si Om ini kan kembali lagi ke elektrikal nih. Dari motor kecil sampai yang besar lah ya. Itu sama aja sih Om? Konsep, prinsipnya lah ya. Sama, untuk sama. Kayak Honda. Mau motor kecil ya, mau motor Honda Manhi yang 50cc. Itu warna kabel untuk ground itu bukan hitam, hijau. Sampai di Goldwing pun yang 1800cc atau motor yang lain. Kabel ground negatif itu hijau. Hijau ya? Sama. Kawasaki, Honda. Sama. Nah, saya pernah lihat ya, dan nyoba sih nggak mungkin ya. Itu motor buatan Amerika tuh, bro. Itu mesinnya Edelbrook tuh. V8. Boss Hoss tuh, Om ya? Boss Hoss. Nah, itu beratnya, lu mungkin bisa minimal 130 kilo tuh yang bawa. Kalau gue sih rebah langsung tuh.
Kalau itu buatan kayak lokalan di sana, Om ya? Iya, customnya mereka. Customnya mereka ya. Kalau di sini anak saya dulu pernah buat ya 250 yang 2 silinder karbu kita masukin mesin CD 400 VTEC. Oh. Dengan sasis dan bodi yang sama. Kalau apa modifikasi gitu pernah nggak Om dulu ikut kompetisi gitu? Saya nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Saya nggak pernah. Soalnya tadi ngeliat sertifikat nih kita ini bukan sertifikat kompetisi Om. Oh, sertifikat of competence. Oh iya. Kompetensi. Oh ini buat itu GameSpot buat remap ICU. Oh dia saya nunjuk sendiri ya dari si GameSpot ini. Iya. Dari si brandnya itu ya. Iya. Jadi kita punya alat ya harus bisa ngoperasiin dan harus certified supaya motor orang kagak rusak, mobil orang rusak nggak meleduk. Nah ini yang tadi saya tanyakan sebenarnya, apa dapat training sendiri? Dapat training. Cuma memang dari mereka ya terbatas lah, karena kan waktu terbatas segala macam. Makanya untuk bikin jadi pamungkas, kita belajar lagi online. Banyak kok. Kalau mau belajar jadi mekanik, ngambil buku-bukunya. Berarti mengeluarkan ini kan produknya Itali, berarti dari Itali sendiri langsung. Dari Itali. Boleh dong Om, apa sebagai senior dan pengusaha sukses ya? Enggak sukses, bisa aja. Amin Om. Mungkin apa namanya untuk kasih pesan-pesan iya, buat yang pengusaha-pengusaha muda lah yang baru-baru startup Om gitu kan. Jangan berhenti belajar. Kesempatan belajar itu tak terbatas. Dan jangan pelit dengan ilmu. Kita bagi ilmu kita supaya orang bisa pintar juga. Karena kita gak akan rugi dan orang yang kita kasih ilmunya itu gak mungkin jadi pesaing kita. Bisa jadi sebab ilmu yang kita kasih dia jadi ya jadi maju segala macam. Dia juga nggak lupa untuk bersedekah ya, paling nggak kita kecepretan lah pahala ya, pahalanya kita dapat. Dan jangan lupa sedekah itu menolak bala lah istilahnya, berbagi ilmu dan sedekah ya Om, bersodakoh lah, mau ada sedikit mau nggak ada, mau lagi nggak ada ya sedekah aja apa yang ada. Betul, ya, terbukti kok itu. Yang itu pasti. Karena saya sendiri berangkat bukan dari modal yang gede, ya modal dengkul. Dan satu lagi, jangan apa sih? Kepercayaan orang itu harus dijaga benar-benar. Itu aja sih. Jadi buat para pemula pengusaha nih yang mau usaha, jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah takut kehilangan ilmu dan jangan pernah lupa buat sedekah. Bersedekah nambah segalanya ya Om. Ya, insyaallah. Kalau gitu terima kasih Om atas waktunya. Gan Geret sudah bisa main-main ke GMM nih, ya kan banyak ilmu juga yang kita dapat ya kan. Dan juga banyak ilmu yang didapat untuk para pemirsa Patriot TV di program otomotif ya kan Geret juga Om, ya kan. Terima kasih udah, tapi lain kali boleh lah kita boleh lah lagi nih, boleh. Bagi-bagi ilmu tentang produk-produk lain lah Om. Boleh. Terima kasih untuk Om Mahmudin ya kan, dan Geret sudah di silakan untuk interview workshopnya yang luar biasa ya. Banyak ilmu yang kita dapat ya kan. Lahir batin ya bunyi. Lahir batin. Seperti itu, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen. Boleh komen macam-macam ya kan tentang otomotif ya, ada mobil ada motor seperti yang kita bahas tadi. Tetap stay health ya kan, jaga keluarga, cintai keluarga ya kan. Seperti itu Om. Terus kita juga punya ini Om, apa tuh namanya, jargon.
Gun Garage gas terus, yeah. Ya kan? Dan Gun Garage Patria TV top dah. Boleh kita bareng-bareng kali ya? Boleh dong. Gun Garage gas terus. Patria TV top dah.